Assalamualaikum semuanya. Seiring mundurnya Khabib Nurmagomedov dari panggung MMA, ada banyak kejadian seputar pertarungannya yang mungkin tak terungkap ke publik. Misalnya saja pada saat pertarungan Khabib melawan McGregor pada Oktober 2018 silam. Pada saat pertarungan selesai di ronde keempat dan Khabib dinyatakan menang melalui submission, kuncian, kemudian terjadi kerusuhan yang melibatkan kedua kubu, baik kubu Khabib maupun kubu McGregor. Ada pertanyaan ringan yang terlewatkan. Bagaimana nasib Octagon Girl ketika itu? Dan bagaimana caranya mereka lolos dari kerusuhan tersebut? Octagon Girl yang bertugas untuk mengangkat papan petunjuk ronde senantiasa berada di sekitar ring Octagon ketika pertarungan berlangsung. Maka tak ayal ketika Khabib marah dan memanjat pembatas Octagon untuk mendatangi kubu McGregor, tentu saja nasib para Octagon Girl dipertanyakan karena posisi mereka berada di sekitar sisi Octagon tersebut. Keributan tak terjadi di sisi pembatas yang dinaiki oleh Khabib saja, tapi juga di sisi lain, di mana anggota kedua kubu masing-masing berlarian dan terlibat baku hantam. Ada tiga Octagon Girl yang bertugas saat UFC 229 itu, yaitu gadis UFC Ariane Celeste, serta dua orang model yaitu Brittany Palmer dan Brooklyn Warren. Ariane Celeste yang sudah bekerja di UFC sejak tahun 2006, menyatakan bahwa karena pertarungan sudah selesai, maka saat itu tugas mereka sebagai Octagon Girl juga telah selesai. Mereka kemudian mengambil posisi yang agak jauh dari Octagon. Melalui akun Instagramnya, Ariane menyatakan kepada 3,1 juta followernya bahwa dia baik-baik saja. Dia juga bercerita bagaimana situasi saat itu. Selain perkelahian yang melibatkan dua kubu itu, para penonton pun banyak yang melemparkan barang-barang, seperti botol air mineral, khususnya kepada kubu Khabib. Petugas keamanan pun kewalahan menghadapi dua kubu yang masing-masing diisi oleh orang-orang yang jago bela diri itu. Pada saat itu, para Octagon Girl juga diperintahkan oleh penyelenggara acara untuk tidak kemana-mana, hingga situasi menjadi tenang kembali. Ketika kedua kubu meninggalkan arena, situasi menjadi mereda. Para Octagon Girl meninggalkan arena dengan pengamanan dari petugas.